Anuma. Mohon maaf nyonya, Nona Julia minggat dari rumah. Apa? Astaga, serangan jantung mama pasti kumat. Ronaldo, ayo bantu bawa ke kamar. Ini gaya tuh bos. Coba aja ada Julia kesini, pasti dia seneng banget aku masakin makanan kesukaannya. Om Swastiastu. Iya, Om Swastiastu. Siapa sih malam-malam gini? Iya, silakan masuk, gak dikunci kok. Halo Kak Samantha. Julia? Tiba-tiba datang. Apa kabar, Dek? Entah deh, Kak, aku ceritain Pak Linox abis OTW jauh nih. Oh, ya udah. Istirahat aja dulu. Ya udah. Sekarang cerita enggak ada masalah apa sih sebenarnya? Begini Kak Samantha, aku mau dijodohin sama papa dengan cowok yang namanya Ronaldo. Terus aku enggak mau. Dan akhirnya kabur deh ke sini. Emang kenapa kamu gak mau dijodohin sama dia, Dek? Apa karena dia bukan orang kaya? Tidak seagama? Atau beda suku? Atau beda kasta? Atau kamu pernah diselingkuhin ya? Atau kamu di-PHP-in? Atau kurang tampan? Ya, itu dia! Masa aku mau dijodohin sama bos premanan jelek? Aku ini kan wanita beautiful, secantik Barbie. Bos mau minum dua
minum arak atau minum air raksa? Minum air raksa aja bos, biar kayak raksasa badannya. Weh, kalau bos dikasih minum air raksa, ntar mampus. Siapa yang gaji kita? Oh iya juga ya, bos mau cewek cakep ya. Hehehe. Ini lebih dari sekedar cewek cakep. Ini masalah masa depanku. Loh, emang ya masa depan bos kenapa? Pasti gak bisa bangun ya. Wah, bos ke rumah Erot aja biar bisa bangun. Dasar goblok, 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 goblok kalian. Aduh, ampun ya bos. Iya, maaf bos. Jadi begini, ini soal tentang Julia Putri Tuan Santa. Segera kerahkan antek-antek Underbow dan Korlap untuk mencari kemana Julia pergi. Iya, laksanakan bos. Kemanapun kau pergi, anak buahku pasti akan bisa menemukanmu. Secara aku adalah penekak di Bali ini. Jadi tukang merah susu kuda, tiap hari harus bangun pagi untuk merah susu kuda. Hai Vigo. Hai juga Samantha. Eh, siapa tuh di sebelahmu? Kenalin lah Oh iya, nih kenalin adik sepupuku yang tinggal di kota. Hai, salam kenal, nama aku Julia. Salam kenal juga, nama aku Vigo. Wah, tak kusangka ada cewek kota yang baik, ramah, dan cantik pula. Coba aja dia menjadi pacarku. Jadi pacar. Wow, ganteng sekali cowok ini. Apa dia udah punya pacar ya? Ternyata ada juga cowok cakep di desa ini. Tapi sayang, dia katos. Udah deh, gak usah lama-lama pegangan tangannya. Ntar kalian jadian lagi. Amin. Hah? Oh, sorry, Hek. Wow, kalian baru kenalan aja udah ngomong banget. Ah, cuma kebetulan aja, Keles. Iya nih, Kak Samantha mes alay. B aja, Keles. Eh, cowok kakak lagi free call nih. Bentar dulu ya. Kalian ngobrol aja dulu. Siapa tahu kalian cocok. Dadah. Iyuh, kakak kok main tinggal aja sih? Nyebelin deh. Tapi, aku kan gak nyebelin. Oh iya sih, hehe. Vigo, kamu dari kecil di desa ini ya? Iya, dari kecil aku tinggal di desa ini. Terus, kerjaan kamu apaan? Aku dari kecil udah jadi koboi peras susu. Hah? Peras susu? Tapi bukan susu yang itu juga, Keles. Terus, susu siapa? Kamu mau tahu susu siapa di dia? Fight. Karena aku keras adalah susu kuda.
Aduh, kamu tuh ngagetin aku tahu. Maaf, Julia. Coba sekali lagi. Peras susu apa, Vigo? Peras susu. Aduh, kok kamu kasar banget sih, Julia? Iya, emang sengaja kok. Biar kamu marah. Karena kalau kamu marah, jadi tambah gimana gitu. Ah, kamu bisa aja, Julia. Bulu-buluku jadi merinding. Oh shit, Beb. Emang aku setan apa? Aduh, Vigo. Aku takut. Anyway, Kak Samantha kok lama banget ya? Kater sekali. Mungkin dia masih ke pasar. Buat beli makan malam. Tapi, aku kan takut sendirian. Loh, kan ada aku yang selalu bersamamu.